Cetar, cegah tangkal narkoba. Halo, saya Erik. Saya Randy, kami dari SMA Negeri Dobrau, Kalimantan Timur. Pasti kalian sudah nggak asing lagi dengan materi yang akan kami bahas kali ini. Cetar, cegah tangkal narkoba. Sebelum kita mencegah dan tangkal narkoba, kita harus tahu apa itu narkoba. Narkoba adalah narkotika dan obat-obatan berbahaya. Biasa juga disebut nabza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkotika dan zat adiktif ini dapat membuat kecanduan, yang efeknya dapat membahayakan fisik dan mental penggunanya jika disalahgunakan. Menurut data, 27% penyalahgunaan narkoba di Indonesia berasal dari mahasiswa dan pelajar. Kampanye, deteksi dini, dan penyuluhan telah banyak digerakkan untuk menjadi langkah awal mencegah penyalahgunaan narkoba. Namun, mencegah penyalahgunaan narkoba sebenarnya bisa dimulai dari hal kecil seperti untuk diri kita sendiri. Cara mencegah dan menangkal narkoba untuk diri sendiri, menurut kami ada beberapa cara. Cara yang pertama, mengetahui apa itu narkoba, jenisnya apa saja, dan bahaya dari narkoba itu sendiri. Sehingga, jika kita sudah mengetahui bahayanya, kita tidak akan berani mendekati atau bahkan mencobanya. Cara yang kedua adalah memilih circle pertemanan, yaitu dengan melihat perilaku teman, jika dia melakukan hal yang menyimpang, kita sebagai manusia yang bisa berpikir, harus bisa memilah mana yang baik untuk diri kita sendiri, agar tidak terikut dengan teman yang menyalahgunakan narkoba. Merangkul dan menasihatinya, jika dia memang tidak mau berubah, kita bisa melaporkan kepada pihak yang berwenang agar dilakukan tindakan rehabilitas untuk menyelamatkan masa depannya. Cara yang ketiga, mengisi waktu luang dengan hal-hal yang positif seperti menjalankan hobi yang disuka. Misalnya, kalian suka olahraga, isilah waktu luang kalian untuk berolahraga. Yang terakhir adalah peran dari orang tua yang tak kalah penting. Orang tua harus lebih dekat kepada anaknya, sehingga ketika anak mengalami perubahan yang menyimpang, orang tua dapat mengetahui permasalahan dan dapat melakukan pencegahan serta bimbingan terhadap anaknya. Sebelum kita melakukan kampanye cegah tangkal narkoba untuk orang lain, mari kita mulai cegah tangkal narkoba untuk diri sendiri. Cegah tangkal narkoba untuk masa depan Indonesia. Semoga cara pencegahan dan tangkal narkoba yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Akhir kata, saya Erik. Dan saya Randy. See you next time. Bye.